Halo guys, bertemu lagi dengan Upin dan Ipin teman-teman. Wah, hujan deras Pin. Wah, ayo kita mandi hujan. Iya Upin, sudah lama kita tidak mandi hujan bareng-bareng nih. Iya, waduh, ayo kita pakai ini motor api Upin nih. Mumpung lagi hujan deras. Oh iya, aku ikut naik motor api. Iya, ayo. Wah, biasanya Upin main sendirian motor apinya ya. Kamu tidak ikut ya? Iya, karena kamu nggak ngajak aku, Pin. Enggak, aku ngajak kamu kok. Tapi waktu hujan kamu tidak kelihatan. Mungkin kamu ada di dalam rumah. Oh iya, mungkin, Upin. Tapi kenapa motor api kamu? Apinya nggak keluar-keluar ini. Aku juga tidak tahu. Padahal Upin sudah buat jadi motor api. Nggak tahu kenapa apinya nggak mau keluar. Ah, pasti apinya sudah hilang. Oh, itu ada tuh. Nah, ada kan? Iya, tapi nggak selalu datang apinya, Upin. Iya, wah, bagaimana juga ini apinya nggak mau keluar ya? Iya, waduh, padahal hujan deras. Bagaimana kalau kita buat kendaraan lain, yuk? Kita jalan-jalan ke kebun, seru ini. Oh, Upin, ada kembaran kamu. Oh iya, biarkan saja. Ayo sini kita buat. Hei, Upin KW, kenapa kamu ada di sini? Wah, dia tidak mau bicara, Pin. Kalau sini kita buat kendaraan dulu. Wah, kita lebih baik pakai mobil Pajero Upin aja ya. Iya Upin, mobil ini lebih bagus. Iya, sabar. Wah, Upin sudah naik. Aku mau ada yang mau aku periksa padahal. Wah, Ipin, langitnya gelap sekali nih, Pin. Bagaimana kalau kita jalan-jalan ke kebun, Pin? Iya, boleh Upin kalau begitu. Oke. Ayo, kita pergi ke kebun. Wah, pasti seru nih. Hujan-hujan, kita tidur di dalam mobil. Iya. Tapi kebun di mana Upin? Sebaiknya jangan ke kebun, di dekat-dekat sini aja kita jalan-jalan. Oh, iya ya, soalnya kebun terlalu jauh ya. Iya. Bagaimana kalau kita ke bukit atas sana aja, Upin? Oke, baiklah kita ke bukit. Wah, ini enak sekali kalau kita tidur ya, Ipin ya. Iya. Tapi tidak apa-apa kita tidur di dalam mobil. Kita naik ke bukit dulu dan kita berdua tidur di dalam mobil bagaimana? Oh iya, benar tuh. Ya sudah kalau begitu, kita berdua pergi ke bukit ya. Iya, ayo. Oke, let's go. Ngeng. Wah, nabrak guys. Licin sekali jalanannya guys ya. Karena hujan nih teman-teman. Waduh, tuh kalian lihat. Upin nabrak-nabrak terus nih. Hujan-hujan deras. Upin dan Ipin pergi ke atas bukit guys. Wah, nabrak terus guys. Wah, karena hujan ini pasti nih. Ya kan Ipin? Iya, karena hujan buat mobilnya jalan oleng. Karena jalanan licin. Iya benar-benar. Waduh, kalau begitu kita berdua main di sini guys. Upin dan Ipin main di sini guys. Wow, hujan deras guys. Wah, seru nih. Kita tidur di sini bagus nih Pin. Sambil denger lagu. Iya ya. Iya, tapi tidak apa-apa kita keliling-keliling dulu. Wah, langitnya gelap sekali. Kamu lihat tuh, Pin. Awannya cepat sekali. Iya, pasti angin di atas sana kuat sekali. Pasti pesawat-pesawat berguncang saat terbang ya, Upin ya. Iya, mungkin begitu. Oh, kita naik ke atas bukit batu aja ya. Emangnya bisa naik? Bisa, tapi harus dari sebelah sana. Mungkin ini jalanannya licin sekali, Pin. Iya, harus dari atas. Oke, baik kalau begitu kita berdua cari jalan dari sini. Dari sebelah mana nih kira-kira ya? Oh, dari sebelah sini bisa nih Pin. Nggak ada batu-batunya nih. Nah, mantap. Tuh kan keren, Upin dan Ipin ada di atas puncak batu guys. Kita bawa mobil Pajero ke sini. Keren kan guys. Upin dan Ipin atur posisi dulu ya. Kita mundur. Oke. Upin dan Ipin berhasil guys. Wah, hujan begini lebih seru kalau tidur nih Pin. Enak sekali nih Upin. Iya bener nih. Bagaimana kalau kita pulang saja dan tidur di rumah? Oh iya bener juga Upin. Ayo kalau begitu kita pulang aja. Iya. Soalnya kalau pakai mobil lebih seru kalau kita jalan-jalan kan. Tapi ini kan hujan. Lebih enak kalau tidur. Iya betul. Kita harus tidur di rumah Upin. Cuman itu pilihan yang terbaik.
Iya, baiklah. Kita balik dulu guys, karena ini adalah waktu yang tepat untuk tidur siang karena hujan. Upin dan Ipin mau pulang dulu ya guys. Let's go, ayo kita pulang. Neng, wah susah dikontrol mobilnya Pin karena jalanan licin. Iya, memang seperti itu Pin. Upin, aku tidur di rumah kamu aja ya. Aku tidak mau pulang. Iya, tidak apa-apa. Kita tidur di rumah Upin. Wah, hujan tidak ada di bawah kolong jembatan guys. Tuh hujan lagi. Waduh, oke lah. Oke, Upin dan Ipin masuk dari belakang nih guys. Wah, sepertinya Upin harus taruh di dalam garasi ini mobil. Ada mobil kepala botak ya di dalam ya. Jadi Upin tidak bisa, kita taruh di depan rumah aja. Ayo Upin, cepat, kita berdua harus cepat masuk. Nanti basah. Iya, ayo. Oke, ayo cepat masuk.